شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hukum jual beli, yaitu dropshipper barang KW. Dan kita jelaskan bahwasanya untuk barang KW itu sendiri dia terlarang, muharramun syara'an, secara syar'i terlarang, karena itu menyebabkan doror, yang menzalimi orang lain atau menzalimi hak orang lain. Maka kita katakan, adapun pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan masalah apa hukumnya kalau kita itu meniru barang orang lain tetapi kita tidak mengambil merek dia, branded dia, tidak menggunakan branded atau merek kita sendiri. Ya, maka hukumnya ini boleh. Kenapa? Karena berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu dilarang karena dia itu mengambil hak orang lain, hak paten orang lain, yaitu dia membuat barang yang bermerek. Yang bermerek inilah yang dia dinilai hak yang tidak boleh diambil orang lain, karena dia sudah mengeluarkan izin resmi, yang dia mengeluarkan uang di situ, mengeluarkan jerih payah di situ, menghabiskan kreativitasnya di situ, kemudian menunggu lama untuk keluar izin dan seterusnya. Ya, maka ini hak yang mu'tabarah, hukukun mu'tabarah, hak-hak yang dia itu dianggap dan dijaga dalam syariat. Maka kita katakan yang pertama itu dulu, yang kemarin kita jelaskan tidak boleh karena dia memiliki hak di situ. Adapun kita cuma meniru barang, bentuknya kita tiru. Karena apa? Karena memang sulit ya tidak meniru barang seseorang, karena dia pun yang membuat merek itu juga akan meniru orang lain. Ya, atau dia melihat gambar, atau misalnya dia kreativitasnya sedikit banyak pasti akan meniru juga. Tetapi kalau kita meniru hanya mengambil bentuknya ya, atau warnanya ya, atau kreativitasnya, tetapi kita menggunakan merek kita sendiri, itu tidak mengapa, tidak masuk hukum mengambil hak orang lain yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bissawab.